Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuni biha kulla maqsud ya jawad ya ma'bud ya rahimu ya wadud. Amma ba'd. Segala puja puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita di bulan Ramadan pada tahun ini, yang mana telah memberikan kita banyak nikmat. Di antaranya adalah nikmat yang paling besar, yaitu adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarganya dan para sahabatnya hingga akhir kiamat. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia di antara bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan amal seorang hambanya, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala syahr Ramadan futihat abwaabus sama wa ughliqat abwaabu jahannam wa sulsilati syayatin." Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang insyaallah arti hadis tersebut adalah apabila kita memasuki bulan Ramadan, apabila kita memasuki bulan puasa, futihat abwaabus sama, langit-langit dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan langit-langit tersebut? Apa yang dimaksud dengan pintu langit tersebut? Yaitu adalah maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala, ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pintu rahmat yang dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala begitu luasnya dibuka di bulan Ramadan ini. Wa ughliqat abwaabu jahannam, dan ditutup, dikunci pintu-pintu neraka. Wa sulsilati syayatin, dan para syaitan itu dirantai. Para setan itu mereka dirantai, dibelenggu. Bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ibadah kita. Contoh seperti sedekah. Kita bersedekah kepada orang, kita memberikan sesuatu kepada orang, maka orang tersebut merasa senang. Orang yang berpuasa merasa senang. Bagaimana pahala kita memberi orang yang sedang berpuasa? Bagaimana kita menggembirakan hati orang yang sedang berpuasa? Bagaimana kalau kita membukakan, memberi takjil kepada orang yang berpuasa? Oleh karena itu, bersedekahlah di bulan Ramadan ini. Perbanyaklah sedekah, perbanyaklah saling membantu, perbanyaklah saling memberi kepada sesama. Di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah, di antaranya adalah bulan Ramadan ini. Karena berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahra ummati. Rajab adalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rajab adalah bulannya Allah, dan Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi, dan Ramadan adalah bulan untuk umatku. Kenapa Rasulullah mengatakan Ramadan bulan untuk umatku? Karena ini adalah keistimewaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya. Oleh karena itu, marilah kita, perbanyaklah oleh kita melakukan amal kebaikan sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini. Melakukan sedekah, melakukan segala amal kebaikan yang bisa menuju kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kisah yang mana ada dua orang suami istri yang sedang makan makanan. Lalu kemudian ada seorang fakir miskin yang mendatangi mereka dan berdiri di muka pintunya. Lalu sang suami tersebut membukakan pintu tersebut dan ingin memberi sedekah, ingin memberi makanan yang mereka makan tersebut. Lalu kemudian dia ingin memberikan makanan tersebut, dia meminta izin kepada istrinya
untuk memberikan makanan tersebut. Lalu istrinya mengatakan, "Jangan, jangan engkau berikan makanan tersebut. Usir dia, suruh dia pergi dari sini." Lalu kemudian mendengar hal demikian itu, si fakir miskin tersebut menjauh dari rumah tersebut, menjauh dari pintu tersebut, dan akhirnya dia pergi meninggalkan rumah tersebut. Lalu kemudian lantaran hal demikian itu, sang istri tersebut diceraikan oleh suaminya karena dia memiliki perangai yang tidak bagus, memiliki perangai yang tidak baik. Lalu beberapa hari kemudian, beberapa waktu kemudian, sang suami tersebut setelah menceraikan istrinya, dia menikah dengan perempuan lain. Dia menikah dengan wanita lain. Dan hal yang demikian itu terulang kembali, yang mana dua orang fakir miskin suami istri ingin meminta sedekah, ingin meminta makanan kepada mereka tersebut. Lalu sang suami tersebut membukakan pintu, ingin memberikan makanan yang mereka makan, ingin memberikan sedekah yang ingin mereka berikan. Lalu kemudian sang suami tersebut meminta izin kepada istrinya yang kedua, "Apakah aku boleh memberikan ini makanan kepada dua fakir miskin tersebut?" Lalu sang istri tersebut mengatakan, Berikan saja kepada orang miskin tersebut." Lalu kemudian suami istri tersebut setelah diberi, setelah dikasih makanan tersebut, mereka langsung pergi. Lalu kemudian si istri dari suami fakir miskin tersebut, dia menangis. Lalu ditegur sama suaminya yang fakir miskin tersebut. Lalu dia mengatakan, "Apa yang membuatmu menangis? Apa yang membuatmu sedih, wahai istriku?" Lalu si istri tersebut menjawab, Apakah engkau mengetahui bahwa yang kita minta-minta tadi adalah, itu adalah suamiku yang pertama. Alangkah bahagianya dia bersama istrinya yang kedua." Lalu kemudian sang suami dari fakir miskin tersebut, dia mengatakan, "Apakah engkau mengetahui siapa aku? Aku adalah orang yang meminta-minta. Aku adalah orang fakir miskin yang meminta pertama. Meminta-minta yang pertama waktu engkau menjadi istri dari pria tersebut." Kisah yang di atas tersebut bisa kita ambil pelajaran, karena orang yang gemar bersedekah, orang yang selalu memberikan sesuatu kepada orang lain, orang yang selalu menolong kesusahan, orang yang selalu memberikan pertolongan kepada orang yang kesusahan, dia akan diberi ganjaran yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia wal akhirah. Di dunia dia dapat ganjaran seperti rezekinya bertambah berkah, kekayaannya bertambah berkah. Apalagi nanti di akhirat Allah yang membalas orang yang gemar bersedekah tersebut. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man akrama dhaifan wa huwa ya'rifuhu faka'annama akraman Nabi sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang memuliakan tamu, barang siapa yang memuliakan orang yang bertamu kepadanya, maka sebagaimana dan dia mengenal orang tersebut, faka'annama akraman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sebagaimana dia memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waman akrama dhaifan la ya'rifuh, barang siapa yang memuliakan tamunya dan dia tidak mengenal tamu tersebut, faka'annama akramallahu azza wa jalla fi'ullah. Siapa yang memuliakan tamu yang tidak dikenalnya, maka dia adalah seperti memuliakan Allah azza wa jalla. Jadi orang yang memuliakan tamu, orang yang memberikan sedekah kepada tamu, orang yang memberikan pertolongan kepada tamu, itu ganjarannya sangatlah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita menyuguhkan makanan, seperti kita memberikan hidangan makanan kepada tamu tersebut,
Contoh seperti ada orang bertamu di waktu sore hari, ajaklah dia untuk berbuka bersama. Karena ketika kita membukakan orang tersebut, dia berpuasa satu hari penuh dan kita memberikan bukaan dan kita memberikan takjil kepada orang tersebut, kita mendapatkan ganjaran, kita mendapatkan pahala seperti orang berpuasa tersebut. Jadi kita mendapatkan pahala puasa itu menjadi double. Puasa pahala sendiri dan puasa dan pahala ketika kita memberikan makanan kepada orang lain. Begitu. Hanya di sini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Salah khilaf mohon dimaafkan, atau ada tutur kata yang tidak layak Al-Fakir sebutkan, mohon dimaklumi dan mohon dimaafi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.